Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah kita finish lagi. Kali ini paket kencang kepunyaannya Bos Gia dari Majalengka. Bos Gia kemarin order sekaligus dengan karburator PWK 30 Remer 32 plus plus. Ini udah sama tuning ya. Setiap yang tuning ke kita itu udah pre sama busi ya. Dan karbunya mau dari saya atau bawa sendiri, monggo ya boleh. Ini mohon maaf ada hujan guys ya, jadi mungkin agak berisik ya suaranya kecampur sama air hujan ya. Ini bos dia kemarin order juga sama head ya, jadi headnya udah disesuaikan. Jadi nanti untuk performanya lebih mantap lah dibandingkan dengan yang hanya head standar ya. Jadi lebih maksimalnya headnya juga dioprek ya. Oke, seperti biasa itu di sebelah kanan ada perpak ya. Perpaknya itu udah terbukti. Saya juga pakai ya di motor trail. Pakai yang Kuboru ya. Nanti juga yang trail akan segera rilis ya videonya. Untuk video pemasangan blok OBS spesial di motor trail Enduro My Life ya. Cek aja nanti ya. Gasketnya pakai yang Kuboru juga. Terus ini teman-teman kalau misalkan order sama kalau misalkan setting ataupun order sama karbunya juga pasti saya kasih busi champion ini, karena ya settingan saya itu atasnya itu basah ya. Jadi kalau misalkan pakai busi yang selain ini biasanya cepat mati guys. Jadi saya sarankan pakai ini aja businya, jadi disamakan. Terus untuk piston seperti biasa kita menggunakan PIM ya, PIM yang standar seperti ini. Ini udah teruji juga, kualitasnya bagus ya. Untuk oli samping racing ini penting banget ya buat inrayan supaya bagus. Nanti ini cukup ditambahkan 10 cc untuk 1 liternya ya. 1 liter BBM bebas mau pertama atau pertalit, pokoknya 10 cc paling banyak ya. Paling dikit 7 cc ya untuk takaran penggunaannya. Bahan bakarnya bebas mau pertalit, mau pertama bebas ya. Terus ini untuk karburator guys. Ini udah di remer opal dan juga udah dipasang pelos, udah kita tuning juga. Jadi nanti bos dia tinggal pasang aja. Atau misalkan teman-teman mau order karbunya aja juga boleh ya. Ini udah kita coba di motor porting ataupun standar, ini oke performanya ya. Nih. Ini untuk dimensinya gedenya sama dengan original RR ya, dimensi lebar, gede, tinggi ya. Kalau ini beda. Ini lebih besar. Tapi ini PNP ya, udah PNP di intake ori Ninja 2 tak. Oke. Nah, ini untuk head, guys. Ini head juga udah kita sesuaikan ya. Ini untuk spek yang diminta bos dia ya. Ini head RR. Nah. Oke, kita bahas ke portingannya. Nah, ini kita bahas detail. Nah, portingan untuk di jalan raya rata-rata dicoak untuk bagian buspot. Ya, transfer juga dalamnya kita ubah ya arahnya. Nah, ini untuk bagian X. Nah ya, nah bisa teman-teman lihat sendiri. Nah, buat teman-teman yang pengen bikin ya boleh WA ke 081 912 821 531. Dan untuk transaksi ke rekening Mandiri atas nama Tata Hendriana. Untuk blok ya, kita mungkin akan ready 1 unit ya. Tapi kalau misalkan itu juga kalau misalkan belum di booking ya. Biasanya kalau misalkan saya bilang ada 1 blok, biasanya gercep nih ya konsumen saya, bisa biasanya langsung booking. Tapi ini bloknya belum datang dari supplier. Jadi nanti saya spill mungkin kalau misalkan belum ada yang booking ya. Kalau misalkan mau bawa blok sendiri itu lebih bagus, lebih murah ya budgetnya. Nanti kirim aja blok sama head ke kita, nanti kita yang garap. Terus sebelum kirim blok sama head, lebih baik kirim videonya dulu ya. Jadi nanti detail dari bawah kayak gini. Nah ya, terus saya minta bagian atas ini ya detail. Nah, jadi nanti ketahuan ya ada kekurangan-kekurangan atau enggaknya ya.
Nah, ini bos dia, untuk headnya ada kode A, dan ini saya kasih huruf T. Oke, tidak usah berpanjang lebar, kita akan langsung packing dan kirim ya. Mungkin kita cukupkan aja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.